Selamat pagi Bapak Ibu yang sedang sakit, tetap semangat ya, hati yang gembira adalah obat. Selalu berkonsultasi dengan leader, sehat selalu. Yang tidak sakit bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Nggak perlu terlalu khawatir, panik buat teman-teman yang sedang kena. Karena segala sesuatu pasti masih bisa diobati. Tetap semangat. God bless you.